Apakah bukti Allah itu Qadim? Ini ulang kaji lah, pelajaran yang sudah. Qadim ni maksud dia siap-siap dah ada lah. Sejak azali lagi, sebelum adanya masa, sebelum adanya waktu, sebelum adanya cerah gelap, masa tu Allah dah siap-siap ada dah. Apakah bukti Allah ni Qadim? Dalam surah Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ada tertulis di sana, dialah yang awal. Jadi kata ulama, ini bukti Allah itu Qadim. Sebelum adanya mana-mana makhluk, Allah dah ada siap-siap dah. Dia yang mula-mula. Nak kata mula pun dia tu tak ada mula. Dia tak ada mula. Dia siap, memang dah ada dah. Dia tak ada mula. Kalau makhluk ni, kita ada mula. Asal-asal dulu kita tak ada. Lepas diciptakan, barulah ada. Langit dan bumi dan isinya. Asal-asal dulu tak ada. Lepas diciptakan, barulah ada. Tapi Allah dia Qadim. Asal-asal dulu memang dah ada lah. Sebelum adanya masa, sebelum adanya cahaya, sebelum adanya cerah gelap semua, dia dah ada. Apakah bukti Allah itu esa? Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas ayat 1. Allah itu esa. Maksud dia ahad ataupun satu-satunya. Tak ada yang serupa dia dah. Apakah bukti Allah itu baqa? Baqa ni kekal. Kekal, tak mati, tak rosak, tak berubah langsung. Daripada azali tu sampai bila-bila Allah macam tu lah. Dia tak ada berubah. Yang berubah ni ialah makhluk. Macam kita ni berubah lah. Alam semesta berubah, syurga berubah. Bila nama makhluk ni dia berubah. Tetapi Allah dia kekal. Macam mana zat dia dulu pada azali, macam tu lah sekarang, macam tu lah masa akan datang. Tak berubah walaupun sikit. Sekiranya kita kata Tuhan ni dia ada berubah lah sikit, maksud dia kita sudah menyamakan Tuhan dengan makhluk dan bahaya. Apakah dia punya sandaran? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman ayat 27. Dan kekallah baqa, dan kekallah wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dia tulis wajah, tapi ulama-ulama tafsirkan sebagai zat dia. Bukan tafsir, takwil. Kita sentuh hal itu kan. Takwilkan sebagai zat dia, bukan wajah. Kalau kita kata wajah tu nanti takut-takut kita menganggap Allah dia ada rupa. Ada rupa paras. Jadi ulama Asy'ariyah dia tak mau kita ni orang awam ni tersalah. Dia takwil. Wajah tu dia kata zat. Zat Tuhan. Maksudnya diri Tuhan tu lah. Dia tak berubah langsung, kekal. Sebagaimana keadaan Allah tu dulu, macam itulah sekarang, macam itulah masa akan datang pun. Tak berubah. Apa bukti Allah tidak memerlukan mana-mana makhluk untuk dia wujud? Termasuklah tempat. Allah tak perlukan tempat untuk dia wujud. Allah tak perlukan arah, Allah tak perlukan langit dan tak perlukan apa-apa pun. Salah satu sandarannya, surah Al-Ikhlas ayat 2. Allahus Samad. Maksud dia Allah tempat berhajat, tempat bergantung segala sesuatu. Jadi lawannya Allah dia tak berhajat kepada apa-apa pun. Yang berhajat ni makhluk. Allah tak berhajat, Allah tak bergantung. Kita nak wujud perlukan Allah. Kita bergantung pada Allah. Matahari nak beredar perlukan Allah. Langit bumi ni nak ada, nak berjalan dengan baik perlukan Allah. Semua bergantung pada Allah. Nabi Muhammad pun berhajat pada Allah. Malaikat pun berhajat pada Allah. Arash pun bergantung pada Allah. Semua bergantung pada Allah. Tapi Allah dia tak bergantung pada apa-apa. Maksud dia Allah ni wujud, dia tak perlu pada tempat. Orang kata kena ada tempat baru Allah boleh wujud. Maksud dia Allah dah bergantung. Dia bergantung dengan makhluk. Itu salah. Allah dia tak bergantung dengan apa-apa pun. Sebelum ada tempat, ada arah, sebelum ada langit, sebelum adanya makhluk, dia dah ada siap-siap dah.
sejak azali. Maksud dia, dia tak bergantung kepada apa-apa pun. Apakah bukti Allah langsung tidak sama dengan makhluk? Laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Itu silap. Itulah surah Asy-Syura ayat 11. Tidak ada suatu apa pun yang serupa dengannya. Dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Tak ada satu apa pun serupa. Jadi Allah ni dia perlukan tempat ke? Dia cakap dah Allah tak sama langsung dengan apa pun. Makhluk nak wujud perlukan tempat. Jadi bila ayat ni kata Allah tak sama dengan makhluk, Allah tak perlukan tempat. Itu formula dia. Makhluk diciptakan, Allah mencipta. Makhluk perlukan tempat, Allah tak perlukan tempat. Manusia perlukan langit, perlukan bumi untuk wujud. Allah tak perlukan langit, tak perlukan bumi. Siap-siap dah ada. Jadi kita bagilah dia punya dalil-dalil Al-Quran semua. Kata Imam Al-Ghazali, bahkan dia tidak menyerupai dengan yang ada, dan tidak suatu yang mawujud pun menyerupai dia. Memang tak sama langsung. Tidaklah sepertinya sesuatu, dan tidaklah dia seperti sesuatu. Selagi kita boleh bayangkan, yang tu bukan Allah. Apa saja yang kita boleh bayangkan dalam fikiran kita, yang tu bukan Allah. Senang. Selagi aku boleh bayang, bukan Allah lah tu. Sebab Allah ni dia tak boleh dibayang. Dia tak ada rupa, tak ada warna, tak duduk pada mana-mana tempat. Macam mana kita nak bayang? Memang tak boleh bayang. Kalau orang tu kata, aku boleh bayang Allah, tu sana lah tu. Dia dah bayangkan makhluk. Dia Allah dia tak boleh dibayang. Dia tak sama langsung dengan apa-apa pun. Allah langsung tidak boleh dibayangkan kerana tidak sampai kemampuan manusia untuk membayangkan dia. Jadi ringkas cakap dia, bayang pun tak boleh, tengok pun tak boleh dengan mata. Bila kata selagi benda tu kita boleh nampak dengan mata, bukan Allah tu. Tu cara nak selamat ni. Macam Syekh Abdul Qadir Jilani. Satu hari dia jalan-jalan-jalan, tiba-tiba di langit tu cantik bercahaya. Dia kata, akulah Tuhan. Mulai hari ini dihalalkan apa yang diharamkan bagi kamu. Syekh Abdul Qadir Jilani dia orang-orang hakikat, dia tahu bukan Allah. Kalau kita mungkin kita ragu-ragu, Allah ke bukan? Nampak penuh langit, contohlah penuh langit dengan cantik, dengan indah, dengan wangi sampai ke kita ni. Tiba-tiba dia mengaku Allah. Allah kau bukan? Bila kita tak belajar, kita ragu-ragu, Allah kau bukan? Ni sedetik pun tak mau. Boleh nampak je bukan Allah. Selesai. Dia main rupa macam mana pun, boleh nampak bukan Allah. Sebab Allah dia tak boleh dicapai dengan mata. So, macam telinga. Telinga ni dia tak boleh mengesan bau. Hidung dia tak boleh mengesan warna. Mata dia tak boleh mengesan Allah. Dia tak boleh nampak ke. Kalau orang kata semalam aku nampak Allah dengan mata ni, kalau dia kata dengan mata hati tu, mungkin ada tafsiran dia yang lain. Kita nampak betul tu tentang dengan biji mata. Salah tu. Allah tak boleh dilihat dengan biji mata, tak sampai. Kita nak tengok matahari pun kata orang tua-tua tak boleh. Ni tambah nak tengok cahaya, sebenar cahaya. Matahari tu cahaya pinjaman, yang tu pun tak tahan tengok orang. Ni nak tengok cahaya, sebenar cahaya ni yang kita belajar dalam kitab Mishkatul Anwar tu. Tiba-tiba dia kata nampak dengan mata dia. Nampak sangat bohong. Dia tak boleh nampak. Jadi kita insya-Allah lah selamat dengan izin Allah, kita boleh lah usaha untuk selamat. Dia datang rupa macam mana pun selagi nampak tu bukan Allah tu. Selesai. Kata Al-Ghazali, bahawa ia ni Tuhan, bahawa ia tidak dengan tubuh yang merupakan. Allah ni dia tak ada rupa. Selagi ada rupa tu bukan Allah lah tu. Dia mai rupa hitam ke, mai rupa ada bentuk ke, mai rupa empat segi ke, dah tentu bukan Allah dah. Selagi ada rupa bukan Allah. Selesai.
InsyaAllah kita tak tertipu dah. Tidak jauhar. Jauhar ni pelajaran akan datang, kita sentuh. Yang berbatas dan berhingga. Maksudnya Allah tidak ada rupa, tidak ada tepi, tidak ada sempadan. Dia tak ada batas.